Mas Faiz, Mas Rio, Mas Rashid, Amal Bria. Kira-kira sebelum kalian ada di dunia ini, sebelum lahir, berapa tahun orang-orang ini? Kalian nggak ada orang-orang sebelum lahir ke dunia berapa tahun kira-kira? Berapa kira-kira, Mas? Sejak zaman Nabi Muhammad saja sampai sekarang sudah 1445 tahun. Kalian itu tidak ada berapa tahun kira-kira sebelum lahir? Tahun Islam apa tahun Masehi? Loh, terserah. Kira-kira kamu sakurung ning donya kuwi ketika ora ono berapa tahun? Enggak tahu, ya. Terus lahir di dunia kira-kira sekarang umur rata-rata manusia ono sing 70 tahun, ono sing 80 tahun, ya. Ono sing isi 6 ndak sama. Terus nanti kembali ke alam akhirat di akhirat berapa tahun kira-kira? Ayo perkiraan, sapa sing ngerti? Kira-kira berapa tahun dia nang akhirat? Mal? Rashid? Kira-kira 10 tahun, ratusan tahun atau ribuan tahun? Nah, ini kemarin disampaikan ya oleh wakilnya Pak Yai Wali Talqin Sidikiyah, Bapak Ismu Samsudin. Jadi sebelum kita ada, lama, mungkin ratusan atau ribuan tahun. Kita ada di dunia paling berapa tahun? Terus, apa yang kita lakukan sampai gusangu besok ning alam akhirat ratusan ribuan tahun. Ini kesempatan kita hidup di dunia ini untuk bekal gosangu nanti ke alam akhir besok akhirat ribuan tahun mungkin kita. Ya? Ya pun enggak? Iya. Makanya ada bacaan ya, wiridan yang nanti akan kita baca bersama-sama. Moga-moga sudah dibekal ya dan sering diamalkan. Kalau toh ada yang menilai kamu, misal menilai kita kayak bocah kok ngini, biarkan saja. Sementing ada keniatan di dalam hati kita untuk berbuat yang baik. Jadi api apa api? Api ya? Baik. Bacaan ini nanti kita baca bersama-sama ya. Kebetulan ini tanggal 28 Rabiul Akhir. Yang Pak Ustadz tahu ini bertepatan hari lahirnya pendiri BTK itu, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti. Semoga Pak Yai sehat walafiat panjang umur ya, dan nanti ada bacaan wiritan yang kalau kita baca insya Allah